true love is worth it. Worth an adventure. Any adventure. Oke cuy, di game kali gue main ODT lagi, main duo kali ini ya, nggak main solo rank lagi. Ini main sama teman gue nih, si Ken yang lagi pakai jungler dia. Jadi sniper. Karena kemarin gue nyobain Kagura pakai Warcry, kali ini gue cobain di ODT gitu. ODT pakai emblem Warcry, kira-kira gimana sih? Bagus atau jelek? Jujur Warcry ini mirip-mirip kayak Lethal sih. Tapi Warcry ini kita harus 3 kali basic attack atau enggak 3 kali menggunakan skill gitu ya, baru bisa aktif tuh pasifnya. Pasifnya sendiri ya menambahkan damage gitu, menambahkan damage selama berapa detik gitu. Pokoknya mirip-mirip kayak Lethal, tapi kalau Lethal tuh ada efek bakar gitu kan, kalau ini enggak cok. Terus juga kayak gua ngerasa itu cocok banget buat si Odette. Odette ini kan ada damage yang berkelanjutan gitu ya, efek-efek mantul nih. Nah ini efek pasifnya nih. Efek pantulan manja dari Odette. Tuh ya pantulan biji-biji. Nah tuh. Itu damage berkelanjutan dari Odette tuh. Jadi ini bisa-bisa banget ya. Sangat-sangat bisa kita pakai Warcry. Terus juga Odette nih, dia kan main 3 kali combo gitu kan. Skill 1, 2, 3. Jadi bisa aja sih. Tapi bagus atau jeleknya gue nggak tahu dah ya. Soalnya ini baru pertama kali banget. Kita lihat damage-nya apakah segede itu atau biasa aja. Woi missing woi. Gue mau ke atas tapi pasti rame gitu. Ini Angela nggak mau level 4 di mid nih. Ya sudah kita ambil berarti. Kalau Angela yang ke mid gue berarti harus ke XP. Cari level 4 ya, sabar wey, sabar wey. Dah, wah flicker satu orang. Wah mantap, nice. Wih sekarat semua nih. Aduh nggak nyampe, bubar. Cok wey. Wah sumpah tangan gua licin. Ini keringetan gua main. Aduh nggak mantul. Ini saking panasnya di Palembang nih, sumpah keringetan tangan gua. Seperti biasa kalau habis dari base itu gua selalu dari rumput ya, nggak pernah ke tengah gitu. Nah, dapat. Tapi dia masih ada pasif. Dah kejar. Mati nih. Ya Allah berempang lah, miss pula. Astagfirullahaladzim. Dia stop cok. Aduh. Alamak. Aduh. Gas. Kena. Sekarat woi. Ya Allah. Gak mati lagi loh. Missing. Lane bawah sudah ada Angel lah. Berarti kita ke atas nih. Duh, cowoknya belum kelihatan. Di sini pasti ada Trepopol. Nah, ya. Gas, dapat satu. Wih. Mati juga kau, kira nggak mati. Jadi kalian, aduh. Jadi kan kalau lawan Popol Kupa itu jangan masuk rumput ya, udah pasti ada trapnya. Jadi langsung aja gitu. Aduh, kalah telah atasnya nih. Bentar. Ada cow. Ya. Langsung koin. Kita tunggu sini deh.
Sabar lagi. Nah, dapet ini dia makanan gua. Oke, nice. Wih, dapet dua. Ih, sedikit lagi, cok. Sedikit lagi tadi dapet double kill. Bentar. Skill 1 kita pakai buat clear minion yang lebih cepat. Nah, kita kenain semua. Ya Allah. Ada Sun, bangke. Sunnya pakai petrify lagi. Gak asik banget nih Sunnya nih. Kuat banget mereka. Gila, jadi rame banget gara-gara Sun. Bentar, itu populku pada kenokap ya. Dapat. Mati juga tapi gua. Di game ini ya, lumayan banyak nih buat cancel ulti Odette gua. Ada ulti Bunny, ada petrify, ada skill Aurora, ada skill duanya ini juga ya. Skill 2 atau skill berapa yang popol tuh yang ada knock up. Jadi kita butuh winter secepatnya ini. Paksa tuh. Woi, berhasil curi turtle, nice. Mantap, mantap. Wah, di atas lagi dia. Ini pasti ada cowoknya di rumput lagi. Sini aja, ding. All make me feel so alive. Mereka paksa push turret, cok. Jelas ini. Hah, ada cowok kan? Abaikan cowok, nggak mau cowok. Ya, masih ada pasif. Ah, popol kupa jauh banget lagi. Ya, ya, nggak bisa. Ah, bodoh. Kabur. Nggak bisa, cowok. Aduh. Gagal, gagal, gagal. Ah, tadi seharusnya Aurora aja udah cukup kali ya. Yaudah lah. Males banget, cok. Auroranya masih ada pasif. Kita harus pecahin pasifnya dulu. Belum lagi ntar dia flicker. Idea ini. Dibantu itu. Dibantu ini. Masih ini Aurora tuh. Dipaksa kan nih. Tapi masih ada itu sih. Oh, sekarang nih. Wah. Bentar, mereka masih mau maksa kali. Gua ulti nih kalau mereka maksa. Oh enggak ya, aman. Masih aman. Oh, bisa nih. Ya. Woi. Masih aman. Ah, udah ada lot nih. Wow, mati tuh. Mantap. Eh, mereka lot, woi. Maju. Winter gua belum jadi pula. Aduh, udahlah. Woi, dapat. Nice banget. Aman. Ini dia nih. Saatnya kita balikin ya. Momen-momen comeback tuh kayak gini nih. Mereka nih intinya di popol kupanya sih. Kalau popol kupa mati udah menang kita warnya. Lihat si popol ngekillnya, cok. 9, gila. Yang lain masih ngekill dikit-dikit. Ini hidup si Sun doang ya. Gue dimajuin sama Sun, mati gue nih. Sumpah Sun petrify itu udah kayak main Eudora loh. Asli tuh Sun petrify udah kayak main Eudora. Ah, lihat. Oh, kan sakit bener kan? Oh, mati tapi. Oke, okay, nice. Di atas lagi popol. Makan popol yuk. Harus pindah-pindah rumput ya, jangan situ-situ terus. Have you ever seen the dawn of Swan Lake? It is beautiful. Ini gue yakin banget pop. Nah kan.
Alah. Ada minion nih, Popol. Aduh, enggak nyampe, cok. Wah, sekarat semua. Ini dia. Dapat dua. Udah, dadar. Balik ngasih, cok. Balik. Kita enggak ada hyper nih. Aduh. Udah cukup, cok. Woi, ya. Daripada gue dikick kan, udahlah. Pencet aja tuh winter daripada gue dikick. Udah nggak ada flicker masalah gue nih. Masih aman, masih bisa defend. Waduh, nggak gerak ya. Nggak gerak, cok, anjing. Wah, ditobos, ditrobos gitu. Woi, mati mana nih? Yah, mati juga gua. Dih, gas. Sumpah, gas. Gas, cok. Dih, ya Allah. Sekarat semua. Gas lah. Gas. Gak mau gas dia. Wah, sumpah. Sumpah greget kali aku. Itu kalau aku main Leslie, ku gas itu. Pada sekarat soalnya. Tuh. Ih, satu lagi. Ya ampun. Sumpah sih sekarang aja. Shield God Wings lah, shield dari skill 2 Popo lah. Nah, gitu, gas. Popo udah enggak ada ulti lagi. Nice, mantap. Wih. Ya Allah. Ini ngasli nih. Aduh, di cancel. Wah, sekarat banget ya, cok. Cara ngelihat Sun yang asli itu kadang bisa banget kita lihat di minimap ya. Di minimap itu udah pasti Sun yang asli. Mereka lot, cok. Nih, gua paksa maju ya biar mereka ada sebagian ke arah gua juga nih, enggak ke Ellie semua. Nah, ini contohnya nih. Satu kepancing. Wow, dapat bani. Mantap. Wah, mati juga. Dapat dua nih. Wah, nice. Udah flicker. Sabar, cuk, nggak bisa, cuk. Iya, laning dulu, laning kita jelek banget nih. Atas bawah banyak banget ini. Mereka ngelot nih. Okay, pura-pura mundur. Waduh, keinjek tai terus aku tai. Nih. Pura-pura mundur padahal maju. Wih. Ya, teori gua gagal. Wah, nice banget, dapat lagi Popol. Udah menang war. Udah gas aja, cok. Menang war. Wah, flicker tuh. Ini warnya 4 versus 3 tuh, menang nggak? Masih mau ke orang dulu dia. Udah ngasih lot. Tuh, hyper mati loh. Ini kita harus clear ya, soalnya ada Sun mereka. Cepet banget si Sun itu nge-push. Oke, preload. Nice. Nah, ini ada minion nih. Bentar ya, kita sisakan satu. Buat kita pantulin pakai skill 2. Ya, nggak ada mendekat musuhnya. Kita coba atas aja deh. Banyak minion nih. Banyak minion gini udah pasti bakalan ada musuh yang mau clear. Nah, ke atas nih. Pas banget ada minion. Pas banget ada minion, cok. Wop.
Mati Popol, udah menang. Ngapain kau ngekick apa, ha? Udah menang. Popol udah mati, cok, menang. Kuncinya di Popol doang nih. Mati rata. Ye, menang. Enaknya Odette kayak gitu lah ya. Gua lebih suka skill 2 Odette sekarang sih, karena bisa ngejar gitu. Jadi kita bisa manfaatin minion buat pantulin skill 2. GP bro. Suren dia. Jadi ini menurut kalian gimana dah? Warcry bagus atau jelek? Menurutku ya masih bagus-bagus aja ya, tapi nggak tahu dah. Gua masih bingung. Untuk masalah damage-nya itu lebih gede lethal atau ini? Tapi kayaknya lebih gede lethal enggak sih? Ada efek bakarnya gitu. Enggak tahu dah. Yang lebih paham coba tulis kolom komentar deh ya.